Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, baik nikmat ilmu, nikmat iman, serta nikmat kesehatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara perlombaan RAS Championship ini. Tak lupa pula salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dewan hakim yang terhormat. Dalam kesempatan ini saya akan berpidato yang berjudul pentingnya berukhuwah Islamiyah dalam berkehidupan. Terwujudnya ukhuwah akan membawakan kita dalam kesuksesan atau kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Sebuah landasan yang baik dalam mempererat atau mempersatukan umat Islam yang ada di muka bumi ini adalah suatu kepercayaan, persamaan atau akidah. Bukan berarti umat Islam itu tidak boleh berhubungan dengan umat yang lain atau bersosialisasi dengan umat yang lain, tetapi umat Islam pun dianjurkan untuk bersosialisasi dengan umat-umat yang lain. Agar apa? Agar mendapatkan informasi yang baik, agar dapat mempererat juga persatuan dan kesatuan. Nah, selain kita menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan hablum minallah, manusia juga dianjurkan untuk berhubungan sesama manusia atau yang disebut dengan hablum minannas. Agar apa? Agar ini menjadikan suatu kekuatan atau suatu fondasi umat Islam untuk mengkalahkan, untuk mempererat adanya pengaruh-pengaruh globalisasi yang dari luar yang mencoba untuk menghancurkan umat Islam yang ada di muka bumi ini. Seseorang yang dapat menjalin hubungan sosialisasi dengan baik dengan sesama muslim itu karena seseorang itu telah memiliki iman yang kuat, karena ia yakin bahwa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dijalankan, yang harus dilakukan, yang terdapat dalam Al-Qur'an, yakni surah Al-Huzurat ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina wa akhawaykum. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya orang-orang beriman adalah orang yang bersaudara. Sebab itu damaikanlah persatuan dan kuatkanlah hubungan antara kedua saudaramu dan takutlah kepada Allah supaya kamu akan mendapatkan rahmat. Nah, dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling kita rasakan, yang paling kita sadari selain nikmat ilmu, nikmat iman dan nikmat kesehatan yaitu adalah nikmat persaudaraan. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian takwa itu ditempatkan di tempat yang setinggi-tingginya, maka orang itu akan merasakan nikmat persaudaraan itu. Artinya, ketika seseorang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sifat persaudaraan itu akan menjadi suatu fondasi atau suatu kekuatan untuk mempengaruhi satu sama lain antara umat muslim yang ada di dunia ini. Ketika Allah memerintahkan untuk kita mengingatkan nikmat persaudaraan itu, maka ini merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita lestarikan, harus kita wujudkan
dalam kehidupan sosialisasi akan membentuk suatu hubungan yang baik, suatu persaudaraan yang baik terhadap menghadapi suatu masalah atau suatu kehidupan sosial. Nah, saya membuka sejarah yakni peristiwa runtuhnya Islam dalam kekhalifahan. Mengapa bisa terjadi? Mengapa bisa? Karena ini merupakan suatu timbulnya sikap egois atau sikap ingin merebutkan kekuasaan sendiri akibat adanya suatu kejayaan di masa itu, dan ini merupakan sikap yang tidak harus kita jalankan. Namun peristiwa itu juga terjadi kembali pada saat ini, yaitu di Indonesia sangat dipengaruhi oleh runtuhnya, dipengaruhi oleh orang-orang lain yang ingin meruntuhkan umat Islam. Nah, dapat kita simpulkan bahwa kita harus menjalin hubungan yang baik, kita harus saling menjalin hubungan yang harmonis, karena ini merupakan sesuatu kekuatan yang harus kita pegang, yang harus kita eratkan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang orang ingin menghancurkan kita. Demikianlah pidato saya, cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya NPP 23, silakan maju. Oh.
silakan. Selanjutnya tiga peserta terakhir untuk kategori busana muslim tingkat SMP dan SMA. Nomor 17 silakan, 18 dan 19. Kami persilakan mengambil tempat. Terima kasih yang diucapkan untuk NPP 15 dan 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP MSA akan membawakan sebuah musikalisasi puisi yang berjudul Coretan Terakhir Untuk Kawan, karya Nadia Nur Oktaviani. Terimalah persembahan kami. Thank you.
Jakarta 06, luar biasa. Wah, semakin kemari semakin luar biasa, semakin panas ya. Dewan juri semakin pusing nggak? Semakin pusing ya.